Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas 472 km perjalanan Lombok, Sumbawa, Bima. Dengan ditetapkan tanggal 22 Januari tahun 1959 menjadi hari lahirnya Kabupaten Sumbawa dengan keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa nomor 6/KPTS/DPRD tanggal 29 Mei tahun 1990 dengan jumlah kecamatan 14 wilayah yang terdiri dari Kecamatan Empang, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Pelampang, Kecamatan Batu Lante, Kecamatan Lape Lapo, Kecamatan Utan Re, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Alas, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Setelu, Kecamatan Ropang, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Lunyu, dan Kecamatan Jereweh. Perkembangan selanjutnya, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Kabupaten Sumbawa dimekarkan dan bertambah 5 kecamatan, sehingga menjadi 19 kecamatan, yaitu Kecamatan Sekongkang, Kecamatan Brangrea, Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Labangka, dan Kecamatan Labuhan Badas. Aspirasi masyarakat yang berkembang dipandang perlu adanya pemekaran kecamatan lagi, sehingga pada tahun 2003 berkembang menjadi 25 kecamatan dengan bertambahnya 6 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Taranu, Kecamatan Maronge, Kecamatan Unter Iwas, Kecamatan Re, Kecamatan Buer, dan Kecamatan Moyo Utara. Pada perkembangan selanjutnya, Kecamatan Lunyu pecah menjadi 2, yaitu Kecamatan Lunyu dan Kecamatan Orang Telu. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003, tanggal 18 Desember tahun 2003, Kabupaten Sumbawa resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan pembagian, Kabupaten Sumbawa meliputi 20 kecamatan, sedangkan 5 kecamatan menjadi bagian dari Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Kecamatan Brangrea, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Sekongkang, Kecamatan Seteluk, dan Kecamatan Taliwang.